بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya amma ba'd para jamaah sekalian dosa besar itu namanya saja besar ada dua suku kata dosa, sama besar. Kata dosa saja itu sudah menunjukkan satu hal yang buruk. Ditambah lagi, itu besar sifatnya. Di Surat al insyirah Allah berfirman, 'Allah, anqadha Allah, dosa itu memberatkan punggungmu. Dosa ini membahayakan dan membinasakan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan al-muhlikat. Yaitu perkara-perkara yang membuat pelaku dari dosa ini berada dalam apa? Kebinasaan dan kehancuran jamaah. Diumpamakan di hadis yang lain, seperti api yang membakar. Begitulah jika seorang Muslim terus dalam kesehariannya menumpuk dosa, berarti dia menumpuk poin-poin kehancuran buat dia, kebinasaan, dan memperbesar api yang ada pada dirinya. Taubat nasuh itulah jalannya. Allah menerima amal baik kita kalau kita meninggalkan dosa besar. Di antara dosa besar itu yang disebutkan oleh Imam al zahabi pada poin yang ke-51 di kitab Al-Kabair dosa besar adalah menyakiti kaum muslimin. Menyakiti itu apa? Segala bentuk ucapan atau perbuatan yang bisa menyakiti hati orang Islam. Karena prinsipnya adalah al-muslim man salimal muslimuna. Min lisanihi orang Islam yang utuh, ketika orang Islam yang lainnya itu merasa nyaman dengan dia, dengan mulutnya, dan dengan tangannya. Orang Islam tidak menyakiti hati orang lain, menyakiti hati orang itu dosa besar, Pak, bukan dosa kecil. Bentuknya bisa ucapan dan bisa perbuatan. Jika ini dosa besar, berarti taubatnya tidak bisa hanya taubat sama Allah saja. Tapi dia taubatnya harus meminta maaf kepada orang yang disakiti itu. Berarti apa? Berat urusannya. Kalau dosa besarnya sama Allah itu mudah. Taubat, menyesal, meninggalkan, berbuat baik, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau dengan sama manusia, tidak bisa hanya sekedar menyesal, meninggalkan perbuatan itu, lalu dia berbuat baik, nggak bisa. Karena kaitannya dengan sesama manusia. Dia harus mendatangi orang itu dan minta maaf. Iya, kalau satu lah, kalau banyak pak yang disakitin, apalagi yang disakiti, sudah wafat pak. Waduh, mana tuh? Bagaimana bentuk menyakiti orang beriman ini, gitu kan? Seperti apa bentuknya? Di sini ada ayat di surat al-ahzab ayat 57 dan 58 ini terlihat macam-macamnya dan bentuknya surat al-ahzab 57 dan 58 innal ladzina wa sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wah, oh, serem. Wa a'adda lahum adzaban alim adzaban muhina. Dan Allah akan siapkan kepada mereka azab yang menghinakan dia. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat dan mereka yang menyakiti hati orang beriman toh. menyakiti hati orang beriman laki maupun perempuan bighairi maktasabu padahal mereka tidak melakukan apa-apa faqad wa mubina dia telah melakukan mereka telah melakukan kebohongan dan dosa yang besar di ayat ini Allah menyebutkan istilah yukzon, menyakiti. Siapa yang disakiti? Ada tiga. Dia menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti umat Islam secara umum. Menyakiti Allah, seperti ucapan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, bahwasannya Allah itu punya anak. Ini menyakiti, Pak, menyakiti Allah. Ini. Allah punya anak, ada roh kudus, ada bunda. Allah punya sahibah, Allah punya istri kata Yahudi. Allah punya anak-anak cewek kata Yahudi. Siapa anak ceweknya? Para malaikat. Makanya para ilustrator barat kalau mengilustrasikan ngelukis malaikat itu dengan lukisan apa bentuknya? Eh? Apa? Perempuan bersayap. Ya enggak? Nah itu kita umat Islam begitu jahilnya ikut-ikutan ngeser-ngeser gambar-gambar begitu. Ini menyakiti Allah. Di antara bentuk menyakiti Allah seperti mencaci maki ciptaan Allah seperti ya sububna Adam ad Manusia suka mencela masa dan waktu mencaci maki alam semesta musim berarti dia mencaci maki dan menyakiti Allah Subhanahu wa taala bentuk lain termasuk menyakiti Allah adalah yang dicontohkan oleh para ulama tafsir pada ayat ini adalah menggambar makhluk bernyawa. Bikin ngelukis manusia, gambar ilustrasi manusia utuh. Ini menyakiti Allah. Yadhabu, mereka membuat ciptaan seperti aku membuat ciptaan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi. Bikin patung, ini menyakiti Allah jemaah. Bentuk lain dari menyakiti Allah adalah mencela dan mencaci maki takdir. Contoh anak yang dia sayangi, yang dia kasihi wafat. Seringkali apa ucapan masyarakat yang nggak punya iman? Allah nggak adil, Ya kan? Masih kecil kok wafat. Kata-kata Allah tidak adil. Ini berarti mencaci maki Allah, mencelah Allah ini. Menyakiti Allah al-idza. Ya. Atau seorang perempuan istri Ketika dapat warisan, Allah nggak adil. Kenapa saya cuman dapat warisan seperlapan? Allah nggak adil. Kenapa perempuan itu separuh dari laki-laki? Nggak -laki? adil ini. Ya. Jadi, ini berarti apa? Tidak menyakiti Allah dengan cara dia mencela dan mencaci maki Allah. Ucapan orang-orang yang ilhad ini juga menyakiti Allah, Pak. Allah itu tidak tidak ada di atas. Allah tidak di atas ars. Allah tidak di atas langit yang tujuh tidak. Terus di mana? Allah itu tidak di depan, enggak di belakang, enggak di kanan, enggak di kiri. Ini menyakiti Allah, Pak ilhad ini pengingkaran. Allah itu di mana-mana. Wah ini ini menyakiti Allah pak. Padahal Allah mengatakan di dalam banyak Al Quran bahwa Allah itu tinggi di atas arusnya, di atas langit yang tujuh sana. Ini bentuk-bentuknya pak. atau juga termasuk bentuknya adalah menyakiti ayat-ayat Allah Al-Qur'an. Seperti orang-orang munafik mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang itu. Ini Muhammad dan teman-temannya menganggap dia ini mendapatkan Al-Qur'an di kota Madinah katanya. Dan dia bilang dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Lo ketawa-ketawa. Kesannya apa ini namanya? Heh? Namanya apa? Mengolok-ngolok. Men, apa namanya? Istihza. Ngolok-ngolok kalau bahasa kita. Melecehkan. Dia nganggap, dia ngaku yang dia baca itu Quran dari langit. Wah, ketawa-ketawa tiga orang. Ya. Padahal yang dia baca itu dari dia sendiri, ha, ketawa lagi tiga orang, Nge ngeleng ngel Berarti ini apa? Ini menyakiti Allah apa? Menyakiti Allah bentuknya pula adalah melecehkan, ngolok-ngolok ngolok hukum yang ada di dalam Al-Quran, jilbab dilecehkan. Apa itu jilbab? Itu bukan hukum Islam. Itu biasaan orang Arab itu. Wah ini Anda melecehkan Allah ini. Ya, nggak ada itu riba-riba itu nggak ada. Yang riba itu sudah dibuang zaman jahiliyah dulu sudah nggak ada sekarang. Wah ini melecehkan hukum ini Pak. ini menyakiti Allah Pak jadi luas ya bisa menyakiti nama dan sifat Allah menyakiti hukum yang sudah Allah tentukan baik, baik hukum alam maupun hukum syari'i kemudian ayat ini mengatakan innaladzina yu'zunallaha wa rasulahu dan dia juga menyakiti Rasulullah SAW Berarti yang kedua bentuknya apa? Menyakiti Rasulullah SAW. Menyakiti Rasulullah SAW pun kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW juga bisa ucapan, bisa perbuatan. Apa itu Rasulullah SAW dituduh tukang apa? Tukang sihir, tukang syair, orang gila. Ya kan? Ini menyakiti Rasulullah SAW. Dengan perbuatan seperti Ibnu Abi Mu'aid yang meletakkan kotoran-kotoran kambing di punggung Rasulullah SAW ketika beliau sholat. Meletakkan duri-duri di jalanan dalam untuk uh, jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah SAW mimpukin Rasulullah SAW penduduk Taif, ya kan? Nah, ini menyakiti pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik beliau masa kecil maupun sudah diangkat jadi nabi dan Rasul atau seorang Gus Kiai ya, mengatakan Rasul Salam itu masa kecilnya itu beleken dan ingusen. Ada kan? Wah ini bahaya pak, ini menyakiti Rasul SAW pak. Ya, beliau itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngucapin kata-kata yang jelek begitu. atau menggambarkan rasulullah saw dengan sosok gambar yang jelek buruk diilustrasikan digambar dengan ilustrasi yang jelek seperti orang-orang kafir eropa perancis menggambarkan rasulullah saw dengan gambar yang jelek sosok suka kawin katanya begini dan begini dibikinin gambar luar biasa ini bukan menyakiti lagi ini penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Termasuk menyakiti Rasulullah SAW adalah syariatnya, tuntunannya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada umatnya, dihina, dinilecehkan. Contoh, apa itu jenggot-jenggot ini? Kayak ini aja gitu kan nyebutkan pak apa ini jilbab jilbab ini cadar cadar ini dihina apa dihina apa yang Allah turunkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dihina dilecehkan sama dia ini adalah termasuk bagian dari menyakiti Rasulullah SAW pak Na'udzubillah. Seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok munafik ini ketika Rasulullah SAW pulang dari perang tabuk. misla arghabu butunan wa akzabu alsunan wa ajbanu Ini apa ini orang-orang yang suka katanya baca-baca Quran. Udah perutnya gendut-gendut, kalau ngomong suka bohong, penipu-penipu. Ini menghina ini Pak, pelecehan ini. Bahaya ini kata-kata begini. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Qur'an surat At-Taubah. la <tip> kunna wa Kalau kamu tanya mereka yang suka ngolok-ngolok, mencela, menghina, merendahkan, jawaban mereka pasti akan mengatakan, oh, "Maaf Mas, cuman bercanda doang kok." Jadi ini Al Qur'an dana. abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahziun Katakan, apakah dengan Allah Al Qur'an, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok merendahkannya? Lah tak jangan pakai alasan-alasan lagi deh. Kita mainan lah, cuman obrolan warung kopi lah, Obrolan pengantar inilah, cuman sekedar iseng lah. Gak usah, gak usah alasan. Tidak hanya sekedar anu aja kok pak. Tidak, tidak ada alasan. kafartum ba'da imanikum. Kalian kalau orang Islam yang ngomong ini semua. Murtad keluar dari Islam kamu. Serem loh pak. Jangan mainan pak. Ya. Jangan suka menghina, merendahkan, ngolok-ngolok. Apa yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah apa yang berkait dengan hukum yang Allah turunkan dengan Al dalam Quran. Jangan menghina merendahkan pribadi Rasulullah SAW. Jangan menghinakan dan merendahkan syariat yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya. Jangan coba-coba. Kalau kalian belum bisa mengamalkan, katakan saja kalau anda belum bisa. Apa ini poligami-poligami ini? Kayak ini aja, kayak gundik-gundik. Ini penghinaan ini pak, ini pelecehan ini, ya, ini bentuk kedua pak. Jadi mereka yang melakukan idak menyakiti, merendahkan, mencela, mencaci maki Allah dan Rasulnya tidak ada alasan pak. Kalau dia orang Islam dia murtad kesepakatan para ulama semua pak. تعتذير, jangan cari-cari alasan kalau dia orang kafir maka kafirnya jadi kafir yang berat para ulama bilang kafir yang layak untuk diperangi Pak ini para ulama ya. kalau umat Islam ini hukum ya ini hukum Yang ketiga, di ayat yang ke-58, walladzina yu'dzunal wal Adapun orang-orang yang men me me menyakiti orang beriman laki dan perempuan. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi siapa? Allah baik nama dan sifatnya maupun hukum. Yang kedua siapa? Rasul salam baik pribadi maupun apa? syariatnya. Yang ketiga, orang Islam, orang beriman, menyakiti orang beriman, pribadinya, pribadi Pak, pribadinya Pak Budi umpama, mohon maaf kalau ada kemiripan nama ya, ini sekedar contoh doang, karena dari TK kan tahu dulu diajari ini Bapak Budi kan gitu ya. <laughs> ya, mohon maaf Pak ya, hanya sekedar contoh ya menyakiti Pak Budi sebagai sosok pribadi umpama. Seperti apa bentuknya? Satu, asap nyaci maki Bapak ini di depannya. Dasar kamu ya dimaki-maki Pak di depannya. Contoh dua, jelek-jelekin tidak di depannya dia. Orangnya nggak ada, tapi Anda jelek-jelekin. Namanya apa? Riba. Tiga, Anda adu domba Pak Budi sama Pak Darto umpamanya. Dan Anda adu domba ini biar ribut dua orang ini. Contoh ketiga, Anda bikin takzib. Anda membuat berita hoax di tengah masyarakat. Anda nyebarin berita, tahu ini bohong. Sengaja Anda lempar berita bohong di tengah masyarakat. Contoh kelima, tanah kus Anda merendahkan kewibawaan orang itu. Anda rendahkan kewibawaan dia. Baik status sosial maupun dari sisi harta. Seperti orang-orang musyrik maka mengatakan, ngapain wahai Muhammad engkau duduk dengan orang-orang miskin ini. Kan gitu kan? Merendahkan sahabat-sahabat kecil sahabat-sahabat yang miskin. Subhanallah, ya. Tanakus merendahkan mereka. Yang keenam istihza ngolok-ngolok, ngolok-ngolok itu kan bahasa yang terkesan halus, tapi sebetulnya apa? Hah? Maki-maki, kayak yang tadi, wah oh, diketawa-ketawain, gitu kan? Ini ini termasuk bentuk-bentuk dari menyakiti orang beriman. Berkaitan dengan apa? Pribadinya. Kalau ini terjadi, maka ini hukumnya dosa besar, Pak. Bihasbi mri'im an yakira akhahul muslim. Cukup dia dikatakan sebagai orang yang berbuat dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya. Si babul muslimi fusukun mencela orang Islam itu kefasikan dosa besar. Ribah itu dosa besar, namimah itu dosa besar, Pak ngadu domba. Kalau pribadinya. Tapi bisa juga bentuk yang kedua, menyakiti orang orang beriman. Karena apa? Karena ketaatan dia kepada Allah. Contoh kasus yang ramai kemarin. Seorang wanita berjilbab, pakai cadar, dari belakang, ada sosok Pak Haji yang menarik jilbab ini. Perempuan dengan keras, apaan ini dibuang? Ini orang bukan merendahkan, bukan mencaci si ibu Mbak ini, tapi yang dicela apanya. Jilbabnya berarti kalau dia mencelah jilbab atau ngeliat laki-laki yang berjenggot, anak muda dicela karena apanya jenggotnya, dicela karena cingkrangnya, dicela karena ketaatannya dia kepada Allah. Berarti yang dicela itu apakah pribadinya apa syariatnya, jemaah? Syariatnya. Dia nggak nyela ibu, nggak nyela mbak. Tapi yang dicela adalah syariat. Kalau dia mencela syariat, berarti dia mencela siapa? Mencela Allah, Pak. Karena Allah yang mensyariatkan. Berarti mencela siapa? Rasulullah karena Rasulullah yang ngajarin. Berarti mencela siapa? Umat Islam semua karena ini hukum milik umat Islam. Berarti yang keempat apa? Menjadikan orang yang tidak faham itu artinya apa? Jauh dari syariat Islam dianggap ini jelek. Jadi yang dimaksud menyakiti hati orang beriman itu apa? Kalau pribadinya dia dosa besar. Tapi kalau yang dicela adalah itu tadi karena dia taat dan terhadap syariat, berarti ini bukan dosa besar lagi. Masuk ke konten yang mana? Masuk yang mana? Mencela Allah dan Rasul, Pak. Mencela jilbab, mencela hukum Allah yang sudah jelas. Berarti Anda mencela Allah dan Rasulnya, bukan Pak Budinya. Berarti kategorinya mencela Allah tadi, Pak. Hanya di sini dikatakan hukumnya oleh Allah la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Satu, Allah tidak akan kasih rahmatnya dunia akhiratnya orang, Pak. Kalau nggak dikasih rahmat sama Allah, berarti dikasih apa? Di azab di dunia, Pak. Di azab di akhirat. Makanya, kelanjutannya, "waaad-dalaw muhina, Allah sudah siapkan neraka buat orang yang suka melakukan ini." Pak, hmm? gimana? Pak, jadi bahaya, Pak. Bahaya termasuk menyakiti Allah adalah apa? Merubah hukum. Dia tahu ini haram, tapi biar abang sayang. Kan ada muncul sekarang sosok dai yang katanya mewakili Bank Indonesia. Pakai peci putih dan segala macam, dia menghalalkan riba dengan berbagai macam bentuk. Wah nekat ini pak. Nekat kali loh, gitu ya ceramah di mana-mana katanya duta dari bank konvensional menghalalkan riba ya pak ini astaghfirullahaladzim anda menyakiti Allah itu namanya jadi inilah pak bahaya ya jamaah sekali lagi penjelasan ini bersifat apa hukum bukan apa fonis jadi kalau ada si fulan si A melakukan komponen ini boleh nggak langsung kita katakan, eh lu udah kafir lu mencaci maki, boleh nggak? Hah? Nggak boleh pak. Kita bukan tukang fonis, tapi kita apa? Menjelaskan apa? Hukum. Jangan salah paham. Urusan kafir mengkafiri bukan urusan kita, urusan siapa? Allah. Faham? Tapi orang yang melakukan itu terancam dengan hukuman ini Pak. Bahaya. Bahaya sekali. Ini ancaman berat Pak. Jangan coba-coba. Kemudian berkaitan dengan dalil hadis adalah hadis yang sering disebutkan. Allah berfirman, Man adali walian faqad bil Siapa yang mengganggu waliku, yaitu hamba yang beriman, saya telah mengumumkan perang sama dia. Nah, mengganggu, menyakiti waliku. Nah, pertanyaannya, wali itu siapa, Pak? Apakah wali itu berarti orang yang sampai tingkatan tertentu sehingga dia nggak butuh lagi yang namanya sholat? Dia bisa melakukan hal-hal yang supranatural? Begitu? Enggak, Pak. Kalau ini bukan wali, namanya wongedan Pak tahu wong Pak. Apa? Orang gila. Wali ini, Pak. Lu kok begini? Iya, wali tingkatannya lain. Sholat Jumatnya di Mekah, Pak. Lu sholat Jumat di Mekah, kita jam 12 di sana udah sore. Mana akarnya, Pak? Wah, ini sudah sholat itu bukan buat kita. Kalau dia sudah enggak levelnya lain. Wah, ini penghinaan ini, pengkhianatan ini. Ini Istiza ini, Pak. Mencelah ini. Nah orang gila, sedeng, dibilang wali itu gimana ceritanya. Yang bisa aneh-aneh. Jadi wali ini siapa? Yang In surat Yunus itu. Alladhina amanu ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa <Szira> lahum <Tuhan> yaqzanun alladhina <-tid> amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu siapa? Nggak takut nggak sedih nanti kalau mau wafat karena di surga selama dia hidup Allah <tuh -tuh -tuh> orang beriman dan bertakwa berarti siapa wali itu siapapun mau hidung mancung keluar mau hidung mancung ke dalam kan gitu kan pak mohon <tuh -tuh> maaf ya selama dia beriman bertakwa berarti dia disebut apa? Wali. Tapi semua orang wali murid, Pak, karena dia punya anak. Kan gitu kan? Tapi semua orang yang beriman, bertakwa, dia dikatakan orang yang wali dekat. Jadi nggak harus orang yang nyeleneh-nyeleneh itu kan wali, Pak. Itu orang gila namanya. Dukun namanya, Pak. Ya, siapa aja yang taat beribadah, bertauhid, tidak syirik, nggak berbuat beda. Ini orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Mengganggu orang-orang seperti ini. Kata Allah apa? Saya umumkan perang sama dia. Berarti hidupnya apa? Sengsara penuh ke kemenuh azab. Itu tadi bentuknya kepada orang beriman. Mencaci, mencela, ghibah, merendahkan, dan sebagainya kisah hadis riwayat Imam Muslim tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saat itu Abu Sufyan Ibnu Harb saat itu belum masuk Islam saat ini beliau ini radhiyallahu anhu sahabat mulia tapi ketika kisah ini terjadi sahabat ini Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan datang Lalu di situ ada beberapa sahabat di antaranya ada Salman Al Farisi, ada Suhaib Ar Rumi, ada Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu taala anhum dan ada beberapa sahabat. Beberapa sahabat ini melihat Abu Sofyan yang selama ini getol memusuhi Rasulullah SAW saat itu. Bahkan berkeinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Saat itu belum masuk Islam Abu Sufyan masuk Islam Sahabat mulia Apa yang diucapkan oleh para sahabat ini Mereka mengatakan pedang-pedang kita ini Belum makan belum makan leher orang <laughs> Maksudnya apa? He? Mereka sahabat ini pengen bunuh Abu Sufyan Cuma tinggal nunggu instruksi aja dari siapa? Rasulullah SAW. Makanya nggak boleh segampang-gampang itu bunuh orang ya. Nanti kan nunggu perintah Rasulullah SAW. Ini belum makan leher orang loh ya. Abu Bakar Sidik Siddiq mendengar. Abu Bakar Sidik Siddiq mengatakan kalian telah menyakiti hati tokoh Quraisy. Abu Sufyan ini tokoh Quraisy. Kalian menyakiti hati dia. Jadi Abu Bakar melihat karena apa ketokohannya. Kisah ini disampaikan, didengar oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyalahkan Abu Bakar Siddiq. Aghdobtahum ya Abu Bakar. Kamu bikin, kamu menyakiti hati sahabat itu. Inilah mulianya sahabat Pak. Jangan-jangan kamu menyakiti hati sahabat-sahabat ini. Mulianya sahabat hebat Pak. Disamperin langsung Bilal, Suhaib, Salman, Radiyallahu anhu. Apakah ucapan saya tadi menyakiti kalian? Oh sama sekali enggak. Kami enggak tersakiti kok. Memang benar Abu Sufyan itu tokoh. Kan gitu kan? Dan apa yang disampaikan sahabat-sahabat ini juga benar. Enggak, enggak, enggak. Kamu enggak menyakiti saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Jadi ini memberikan pelajaran apa? Jangan menyakiti, mencela, merendahkan sesama orang Islam. Pak. Subhanallah. Ha inilah Islam. Solusinya apa? Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib kesalahan orang Islam, Allah tutupi dosanya dia di akhirat nanti. Alias Allah maafkan kesalahannya. Kenapa? Karena dia suka menutupi aib orang lain. Terus yang kedua, berarti kita diemin enggak dinasehati Pak yang bersangkutan. Bukan dihina, bukan dilecehkan dia. Dinasehati kalau Anda melihat dia salah. Nasehati, tapi kalau Anda yang enggak Anda yang salah, ya sudah harusnya Anda belajar, bukan malah nyaci maki. Harusnya Anda belajar dong kalau Anda enggak paham hukum. Ya, Jangan berikan kesempatan untuk setan. Ini bukan mainan Pak hukum ini. Ya, mencela mencaci maki hukum negara saja, lambang negara. Itu bisa kena pidana, Pak. Apalagi yang dicela adalah Al-Qur'an, hukum Allah, Pak. Wallahu alam sawab. Sampai di sini kajian saya. Semoga bermanfaat. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya, ada kesempatan untuk tanya jawab. Silahkan, zaman sekarang banyak di media sosial. Apa ya? Yang... Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Ya, si A menasehati si B. Mungkin karena dia cara menasehatinya nggak pas. Atau momennya yang nggak pas. Mungkin si B lagi sewot, lagi capek, lagi apa. Mungkin ya, bisa bahasanya, bisa momennya nggak pas. Lalu si B merasa kesel terus bagaimana nggak terima. Si A dimaki-maki. Gitu kan? Apa jawabannya? Tetap si B salah. Dia masuk kategori mencaci maki, mencela, merendahkan. Dosa dia, dosa besar iya. Ya. Lo kan si A nya nggak pas, ya kita lihat dulu gimana redaksinya. Masalah bahasa nggak pas ini kan relatif pak. Nggak pas menurut siapa? yang negor orang Betawi. Betawinya Betawi pejompongan. Mama Betawi tanah abang, Pak. Yang ditegor orang Sunda Garut. Tersinggung gak, Pak? Hah? Tersinggung, Pak. Yang negor orang Surabaya. Yang ditegor wong Solo, Pak. Tersinggung? Bagi orang Betawinya, bagi orang Surabayanya, ini sudah apa? Sudah pas Pak. Tapi menurut Anda kurang. Itu kan relatif kalau begini ceritanya Pak. Ya, enggak bisa orang dianggap sama seperti Anda semua. Anda meny menyuruh orang semua seperti Anda. Ini bisa Pak. Ya kan? Tapi satu sisi yang kedua memang kita harus melihat bahasa secara umum, bahasa pantas secara umum apa? kepantasan secara umum gitu. Yang kedua, kita memang harus melihat kondisi dan sikon orang. Ini orang lagi kepanasan, jam-jam lapar. Ya udah Mas, nanti dulu, lagi lapar. Ditelan nanti. Lagi panas, lagi capek, nanti dulu jangan. Cari empas, kan gitu kan? Ya. Walaupun apapun yang terjadi, si B ini tetap tidak boleh mencaci maki dan mencela. Begitu ya. Wallahu alam. Ada lagi? Sepertinya ada yang mau nanya, cuman antara takut sama silakan. Di medsos seringkali orang merendahkan hukum ayat Quran. Anda nge-share ayat hadis. Ada orang yang peweknya terganggu pak. Posisi enaknya terganggu dengan share share Anda. Padahal yang Anda share ini isinya ayat Quran, penjelasan para ulama. Ah sok suci lu Gitu kan? Berarti dia melecehkan apa ini? Bahaya loh. Ah sok suci lo. Itu kan versi lo aja. Jangan sok bener lo. Mau menjawab apa kita? Dan memang ini ayat Quran, ini penjelasan para ulama tafsir, ini hadisnya, ini penjelasan para ulama. Terus dianggap itu yang bener siapa? Ini penghinaan ini. Ada sales nawarin saya kartu kredit. Maaf Pak, saya nggak berminat. Sayang lupa, iya saya nggak berminat. Boleh Pak, saya tahu apa penyebab Bapak nggak berminat? Anda pengen tahu serius? Iya Pak, saya pengen tahu biar buat bahan evaluasi saya ini bahasa sales. Maaf, dalam pandangan Islam kartu kredit itu riba. Buah nyeletuk langsung mulutnya. Sok suci loh. Ngamuk nih sales pak. Loh, mana sih? Ini merendahkan ini pak. Menghina nih. Hati-hati. Ini banyak loh. Anda bukan menghina saya, tapi merendahkan hukum ini. Kalau Anda nggak paham, ya ayo diskusi. Kan begitu kan? Jangan merendahkan hukum yang udah jelas-jelas disebutkan dalam Quran dan hadis. Ya. Jangan begitu. Saya masih ingat juga dulu masih awal-awal saya ceramah di sini. Dia yang nanya tapi dia marah-marah dari belakang sana. Loh, Anda bukan marah-marah sama saya yang kita sampaikan Quran hadis bahaya. Kalau mau diskusi, ayo diskusi yang benar, jangan marah-marah di belakang. teriak-teriak Ini menghina Anda merendahkan Quran hadis. Kalau saya minimal dosa besar deh kan gitu kan ya. Atau saya yang salah. Ya ayo diskusi di sini luruskan secara ilmiah. Ya itulah bahayanya ma. Lalu sikap kita apa melihat orang begini? Kata orang Surabaya apa pak? Sing waras ngalah pak. Diem aja pak. Anda lanjutin. Tambah jadi pak. Gitu kan? Nanti ada waktunya untuk dijelaskan gitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Semoga manfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu ya. a'lam subhanakallah. بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته